Ya, kita masuk ke pick yang pertama dari ChocoCoki. Sebelumnya selamat datang teman-teman di OC Mania 4K Indonesia Cup. Di sini kita sudah masuk ke quarter final. Di sini match yang di stream kali ini adalah Kevin Sama melawan ChocoCoki. Yaitu sebenarnya bisa dibilang salah satu play yang cukup menarik ya, karena di sini kedua player sendiri bisa dibilang cukup jago di ranahnya masing-masing sebenarnya. Iya. Yep. Dan di sini kita bisa melihat pick pertama dari ChocoCoki yaitu Jack Onster aka Cat Deck. Enggak tahu if I pronounce it correctly. Gue juga enggak bisa ngomong kok. Enggak apa-apa. tapi justru ChocoCoki udah drop di awal-awal ya. Iya, itu dia. Dan di sini kita bisa melihat Kevin Sama masih bisa memegang akurasi ya. Dan sebenarnya karena map ini lumayan pendek, jadi ChocoCoki masih harus sedikit berusaha ya. Mungkin mengharapkan break dari Kevin Sama kalau misalnya mau mendapatkan poin. Yeah. Yeah. Agak berat ini untuk ChocoCoki. Tapi ini picknya ChocoCoki. Oke, yeah, di sini kita bisa melihat break dari Kevin Sama. Break point. Iya, Kevin Sama break di sini kesempatan untuk ChocoCoki sebenarnya untuk dapat ChocoCoki masih. Tapi iya, tapi ada akurasinya udah jauh sekali. Akurasinya udah jauh ya. Apakah bisa? Iya, dan skornya udah 40.000 lebih bedanya. Beda akurasinya udah hampir 2% dan udah susah banget buat dikejar. Jadi harusnya ini udah literally break point buat Kevin Sama, dan ini first break point langsung. Iya, jadi di sini walaupun Kevin Sama itu break tadi, tapi masih bisa menahan kena akurasinya. Masih ya, bisa 200 jam, banyak 200 itu udah jauh sekali. Karena gimana ya, menurutku sih dalam turnamen itu selain dari skill ada RNG juga ya. Jadi ya, mental itu dia, mental juga ikut mental bener-bener bermain juga. Ya. Karena itu di sini walaupun kedua pemain bisa saja skillnya mirip, tapi kalau misalnya dari salah satu pemain bisa menjaga nerf-nya dengan lebih baik, mungkin bisa memberikan advantage lebih jauh. Yap. Oke, kita masuk ke pick selanjutnya dari ChocoCoki yaitu Aurora. Kevin Sama udah drop akurasi lebih ya, drop-nya cukup jauh dibanding ChocoCoki, jadi terus untuk akurasi sekarang 1% kira-kira. Tapi di sini ChocoCoki juga drop akurasi. Oh. Ya di sini okay. Keunggulan berbalik ya. Iya, tapi ini masih tipis berbeda. Iya, masih tipis. Oke, kita di sini masih melihat itu ya. Skornya masih back and forth keunggulannya. Yep. Neck and neck sekarang. Masih sangat tipis. Gue sedang ini map susah buat di ACC emang susah karena OD-nya cukup tinggi, OD 9, pertama kalau udah di hybrid itu benar-benar riskan drop akurasi drop 200. Oke, di sini ChocoCoki sudah kembali ke akurasi 99 ya, sedangkan yep. Kevin Sama masih struggle untuk 98,8. Ya, 98,9 gitu. Sebentar lagi 99 harusnya sih kalau misalnya masih bisa menjaga akurasi. Kalau nggak drop ya. Bedanya 2000. Oke, 2320 bedanya. Ya, mungkin sepertinya kita akan melihat close match lagi ya seperti sebelumnya. Oh, Kevin Sama drop di slow jam. Tapi di sini ya cukup itu ya. Cukup merugikan bagi Kevin Sama di sini. Yap. Tadi sempat drop 100 juga. Ya, perbedaan akurasinya sudah lebih dari 0,5%. Yap. ChocoCoki kembali ke 99. Tapi di sini ChocoCoki break. Oke. Cukup disayangkan di sini kesempatan untuk Kevin Sama untuk bisa. Tapi keuntungan akurasi masih ada di ChocoCoki sekarang, jadi ya, skornya sedikit lebih unggul ya. Oke, tapi di sini kita break di slow jam ya tadi ya. Iya, kalau nggak salah.
Oke, di sini skornya masih back and forth. Ini tertukeran. Iya. Ini bakal jadi close banget. Ini in-win bakal. Iya, kalau Kevin sama Miss bakal balik lagi ke Choco-Choki. Kak, tolong volume. Sorry. Oke, ya di sini kita bisa melihat kedua player masih sangat ada di Kevin sama. Oke, di sini ini bakal close banget. Wow. Tolong, ini apa? Oh oke, okay. Kevin sama sepertinya sedikit lebih jauh tadi kalau dilihat. Oke, di sini. Oke, ini. Kevin sama ya. Bedanya cuma 1000. 1140 poin bedanya. Oke. Okay. Banyak. Iya. Oke, okay, masih oke, kita lihat pick dari Kevin sama yaitu a quick test. Di sini kita bisa melihat tadi ChocoCoki sempat drop akurasi di note pertama ya. Iya. Tapi bukan sampai drop 200, jadi masih aman. Iya, masih aman. Karena benar-benar yang bakal jadi penentunya itu sepertinya bakal di bagian mid-nya, terutama itu bagian yang paling padat ya. Di bagian awal dan sebagainya masih nantok belum ada drop 200 ATP masih setara kira-kira. Ya benar-benar masih sama ya. Oke, Choco-Choki di sini break sangat disayangkan sebenarnya karena di sini Kevin sama masih bisa menahan kombonya. Oke, keuntungan ada di Kevin sama sekarang. Ya di sini kalau ChocoCoki ingin bisa kembali satu meraih itu ya keunggulan skor di sini harus Kevin sama harus berharap atau dan terbaru-barunya akan combo juga ya pastinya. Sebenarnya keras mereka berara ini tapi teman-teman kita di tempat jadi sedikit drop tapi iya, juga kelihatan jauh ya. Ini oke, di sini kembali ChocoCoki break. Oke. Sangat disayangkan untuk ChocoCoki. Dua kali break. Ya memang sih kalau misalnya dilihat dari mapnya memang cukup itu ya. Cukup challenging. Yap. Full combo dengan kita full combo dan ChocoCoki 2 min. Iya. 1000 poin sekarang. Iya, sepertinya kalau dilihat dari keadaan sekarang kayaknya sudah bisa terkunci ya sebenarnya. Untuk Kevin sama. Tinggal tunggu dari Kevin samanya. Kalau dia jaga full combo dan akurasinya, udah ini fix poin buat dia. Ya udah masuk di akhir lagu. Iya. Tidak ada break. Lah, Kevin sama kenapa? Dan oke. Okay. Enggak tadi banco. Ya. Yeah. Koneksinya dia sudah sih sempat. Oke, okay, kita langsung saja ya. Kita ke pick selanjutnya dari ChocoCoki. Yaitu Endless Starlight. Kelima pick ketiga dari ChocoCoki. Iya. Okay. Tapi ini lumayan lama, hampir 40 kilo. Dan bagi gue sendiri ya, ini map susah di ACC juga. Karena ini benar-benar nge-uji independensi jari juga ya. Timing memang susah. Finger control. Ya. Ya sih emang kalau sebenarnya kayak yang sebelumnya aku udah bilang kemarin ya, ini LN-nya tuh rapet-rapet gitu. Ya. Makanya itu benar-benar kontrolnya benar-benar diuji. Kontrol dan akurasi. Sebenarnya kontrolnya lebih pengaruh karena benar-benar dikontrol. Ya, tapi di sini kita bisa melihat ya kedua player memang bisa dibilang cukup struggle dalam mempertahankan akurasinya. Ya, memang bagian itu emang susah sih. Ya, maksudnya itu bakal objek juga. Oke, di sini tapi kita bisa melihat ChocoCoki masih memiliki keunggulan akurasi sedikit. Ya, keduanya
Masih nahan food combo. Oke, di sini malah keduanya sama akurasinya. Oke, dia sama. Oh. Sedikit terbalik ke Kevin sana. Oh iya, Kevin sama tadi sempat ya. Dapat 300. Kan. Tinggal dilihat aja siapa yang drop berikutnya lebih banyak. SMA Slatrin Active Chart, wah. Oke, di sini kita Tara ya ini. Benar-benar makin gitu. Mereka drop di tempat yang sama juga. Oke, Kevin sama unggul sedikit ya. Dan topik-topiknya nggak drop lebih banyak. Barat itu tadi kalau dia lihat bedanya 0.1% antara sekarang dan beda poinnya. Oh, sedikit. Iya, 3.000 atau 4.000. Memasuki sepertiga map terakhir ya di sini. Yap. Nah, seperti tadi yang sudah dibilang, keunggulan masih ada di Kevin sama tadi karena ChocoCoki-nya drop ya. Cukup banyak. 200 tadi kalau dilihat. Ya, memasuki bagian akhir lagu harusnya ya di sini kalau Kevin sama bisa menjaga akurasinya ya. Dalam menahan kombonya. Mungkin bakal jadi poin buat Kevin sama ya ini. Ya, masuk di akhir lagu ya sekarang. Dan pastinya ini bakal jadi poin untuk Kevin sama. Dilihat dari keunggulan akurasi keduanya full combo. Iya, tapi di sini lagi-lagi close match ya. Perbedaan skornya cuma sekitar 3.000. Gak nyampe 3.000. Gak nyampe 3.000 malah. Iya juga. 2.900-an lah sih. Iya. What? Ya oke, kita masuk ke map selanjutnya dari pick dari Kevin sama ya. Di sini Kevin sama sudah meraih match point dan ini picknya Kevin sama. Jadi kita lihat saja. Di sini picknya Snowflake. Oke, kelihatannya kalau lebih sedikit operasi. Game map, never herself is more game. Satlatrin SMH. Oke, di sini kita bisa melihat keunggulan akurasi di ChocoCoki. Oh ya, by the way, mestinya jam 4. Karena udah di request jadwalnya sih sebenarnya itu play lawan Alien IDN ya. Alien IDN udah on dulu. Itu yang mana ya? Oh, yang itu PFW4. Iya, harusnya jam 4 karena udah ini udah dari record jadwal itu menjelat itu. Oke. Okay. Oke, jadi sekarang kalau lihat ini benar-benar persis ya akurasinya. Iya, akurasinya sama banget. Udah di akhir lagu ini juga ini. Udah tempat akhir lagu. Oke, di sini ChocoCoki. Aduh. Oke, kita mesti melihat. ini bakal... Gue mau tahu ini bedanya berapa ini. Ya oke, di sini ChocoCoki banyak 300-nya tempat, jadi penentunya. Iya, banyak 300 ya. Jadi iya, udah drop duluan tadi ChocoCoki. Sepertinya ini bakal jadi poin buat Kevin sama. Iya. Rest in peace ChocoCoki. Iya, di sini Kevin sama mengambil poin kelimanya ya. Yap.